Yap. Album punya banyak. Masih lagi. Masih lagi bersama kami. Terus mengatakan tweet-tweet anda untuk Maha Guru Super Spontan. Maha Guru Spontan. Pandai-pandai, Bil. Maha Guru Spontan 22-23 Istana Budaya. Kita ada Saiful Apek dan Johan in the house. Ya. Untuk lawak solo. Tapi sebelum tu, kepada jutaan yang sedang menonton, ni ada seorang yang tengah menonton, agak penting juga. Fatah Amin, Amboi Awal Wardah Keluar TV. Your boyfriend tengah tengok you ni. I nak bagi pesanan kat dia. Fatah, tolong tukar channel. Okey. Eh, bukan jemput ke tu hari Fatah Amin? Ah, jemput. Dia tak datang, saya tak datang. Tak boleh accept. Oh, dengan masa tu dengan si Aja. Dia purposely buat alasan tak datang. Kalau aku ada, duduk kat dengan Khalid Basker budak tu. Kalau aku ada dia. Pindah kursi dia. Okey, lawak solo. Yau. Ya, coming Friday kan? Coming this Friday. This Friday. Yeah. This Friday. Mind your language. OME. Okey. So Johan terlibat sebagai pengacara. Betul Haji Hajah. Okey. Juri. Ya. Yeah. Dan tenaga pengajar. Tenaga pengajar. Juru jual. Eh, maknanya bila tanya soalan pasal kau kena duduk sini jawab tau. Betul. Ha. Sebenarnya. Ha. Sekejap, you nak I duduk sana? Ha, I tak kisah. You tak kisah ke sorang-sorang kat sini? Saya tak boleh lah, you duduklah. Kau ni tamaklah. Nabil nak, Fatah Amin nak, semua nak. Tak, I ke yang tamak? Ha? Anak cakap pun nak ke siapa-siapa. Hey. Okay, anyway. Aku kalau tak risau. Azmi pun try. Ming, kau biar betul-betul ni. Pakai tudung kau nanti. Okay. Lawak solo ni kan? Lawak solo, yap. Yes, you cerita sebelum I tanya soalan. Okay, lawak solo ni sila ceritakan, Nabil. Itulah yang ni. Kalau kata woi. Okey, lawak solo ni kalau kita tengok sekarang banyak kan reality program yang bergenre kan lawak ni. Jadi ini lawak paling ngeri sebab lawak solo ni macam kita duduk dalam kubur lah, solo. Dia ngeri, dia sangat ngeri. Mengerikan. Mengerikan. Okay, tapi kalau kita tengok Maharaja Lawak, Laraja Lawak, apa School of Lawak itu dan ini. Kalau yang ini dia bukan berkumpulan, dia tak berkumpulan. Dia solo lah, solo. Memang solo. Tapi yang bezanya dia macam ala-ala Akademi Fantasia, betul tak? Lebih kurang. Ya. Dia lebih kurang. Dia ada kelas dia, kita kena pergi kelas dia. Tapi saya rasa yalah bila dia orang letak juri macam Saiful Apek, salah seorang pioneer yang kita dulu tengok kat sinaran Passport kemenangan dia buat lawak solo. So Dato' AC. Dato' AC Mizal. Yes. Tapi bila anda semua memegang sebagai pioneer, maksudnya you sebagai pengacara dan juri dan tengah pengajar, korang set satu benchmark di mana mana mula AF start dulu. Faham tak? Betul. So if this thing pelopor. Kalau benda ni boom, maknanya alhamdulillah lah. Maknanya lawak stand up comedy. Siapa nak challenge you jadi pengacara untuk lawak solo ni nanti? Ha. Dia ni punya Gegar Berganza pun orang dah terbahak-bahak dah tengok. So saya sebagai kawan saya support. Saya support kawan-kawan saya, maknanya masih ada, dia boleh masih memegang title as a comedian. Betul. Sebab adanya lawak solo ni adalah bertujuan untuk menyambung generasi-generasi kita ni. Dan kekurangan untuk boleh buat stand-up comedy solo. Betul. Nak cakap kekurangan, dah terlampau bersepah. Tapi nak cari ada ibarat, X Factor tu. Dia ibarat macam cendawan tumbuh. Amboi. Ke mana tu? Sila sambung. Cendawan tumbuh. Mana itu dalam je aku tahulah. Dalam kuantiti kita mencari kualiti. Dalam kuantiti kita mencari kualiti. Tapi macam saya dah turun padang, dah bersama dengan ke-10 peserta ni. Dahsyat lawak dia. Anak dia kan nak tanya pasal mereka yang masuk untuk batch pertama ni. Kalau biasanya kalau kita boleh, I punya expectation would be orang-orang yang macam you know daripada I don't know. You know. Daripada orang yang macam-macam you lah. Yang macam jenis sempo yang lepas cakap mulut longkang kadang-kadang. Macam itu tau. Weh, kau cakap aku mulut longkang apa orang? Dia beep rasa. Okay. Tapi hilang, mulut longkang. Beep. Tapi dah masuk musim ketiga ni, aku dah tak boleh duduk level longkang dah. Dah kena main logi. Dia kena lagi teruk. Okay, peranan kau dekat situ dengan si Douglas. Apa nama Shano? Douglas. Tano. Dengan Abius.
penting kat situ. Yeah. Sebab apa? Kita diorang ni akan memberi tahu cara bagaimana nak mendapatkan bahan lawak tu, cara nak melawakkan bahan tu dan cara untuk menyampaikan. Mereka-mereka ni bukan orang sebarangan. Ada yang ada PhD, yang doktor. Pasal mereka ni bukan orang sebarangan. Dah cakap dah tadi. Dah cakap Dah cakap. Okey, teruskan. Okey, macam-macam bos sendiri, macam Saipul Apek. Antara pioneer yang biasa buat lawak solo. Expectation untuk pertandingan kali ini, lawak solo. Sebenarnya saya takut. Saya takut seronok. Jadi yang risaunya, yang ngerinya diorang tu. Jadi bila kita dah ada line up macam tadi Nirofa cakap, Hajar bagi tahu yang kita semua dibarisi oleh semua line up yang dah sedia ada, yang dah established. Jadi diorang ni kena peka benda tu, bahawa expectation tu memang sangat tinggi. Tambah pula diorang seorang. Jadi tak ada talian hayat kat atas tak tu. Kalau dia orang lost ke apa, lantak kau lah. Okay, thank you so much ya. Thank you. Terima kasih. Eh, belum. Duduk dulu. Kita ada satu segmen lagi. Tapi Ajah nak bergurau dengan aku lah. Ajah cuba nak bergurau. Ada orang nak bergurau juga dengan kita ni. Apa kata dia? Oh, Fatah Amin balas. Hey, dia balas. Fatah Amin balas. Dia cakap orang tunggu suri hati Mr. Pilot lah. Bukan nak tengok Nabil Kak meletup pun. Tak apa, I nak tengok. Lofa, Lofa. Duduk sana. Apa tu? Cakap dengan dia sikit. Abang Fa. Abang Fa? kalau FA bukan pilot, flight attendant. Dia panggil dia apa? Dia panggil dia apa? Ijaz. Nampak tak? Dia panggil dia apa? Tah. Okey, Tah. Nak bagi tahu you satu. Tak tahu. Nak cakap IQ satu, I cuma berlakon saja dalam tu, okay? At the real life, tak betul. Best. Suka. Tak betul. Tak tahu lah Fatah. Tak tahu. Panas sepeluh. Tapi tak apa, Ajah pun solo. Ajah terus panas. Ajah. Alah. Matahari tak ada pun boleh panas. Panas, betul. Pasal apa? Pasal cerita tu panas. Panas. Ajah solo, entah pun solo. Apa salah? Kalau nak disatukan, kita redha. Kalau betul Tatah tu minat kau, kamu bawa datang jumpa. Fatah Amin, kau tak nak balas-balas. Aku ada kerja kat sini, Mai. Okey. Tak awak solo. Mana? Tak ada, sana lah tadi. Betul lah tu. Yang menyala tu. Sudah. Jangan main gila, Fatah. Dah. Hei, kau kerja ni. Kau jangan nak tweet tu. Nak kena baca pula. Eh, sebenarnya yang tweet ni bukan Fatah Amin. Okey, Fatah FM kita tu. Loh. Bolehlah, wakil. Okey. Dia feeling Fatah Amin pasal dia pakai baju. Fatah hati aku. Fatahnya hati. Kalau Fatah tu tak payahlah. Okey, soalan. Buat kenal tak Fatah? Nak tanya kat lagi. Allahuakbar. Okey, lawak solo. Lawak solo. Cerita ni. Dulu Johan biasa mengacara, kalau dulu Raja Lawak dengan Zizan. Betul. Lepas tu School of Lawak. Dengan Jeb. Tapi yang ini solo. Dia jadi pengacara solo. Tak. Macam korang semua kan part of this show. Korang letak expectation macam mana? Expectation korang high ataupun tak? Because what? Continue. Macam saya cakap tadi, AF. First one dah meletup, dia terus ada sampai sekarang. So macam korang ni, korang nak benda ni jadi macam mana? What is your expectation? Untuk personal saya, saya tak mengharapkan benda ni expectation yang tinggi. Pasal dia orang ni adalah newcomers, ibarat baja yang baru disiram air. Amboi. Nampak tak? Ibarat tu. Ibarat dia. So kalau dia tumbuh dengan cepat, tu bonus. Yes. Maknanya kalau dia orang bagi yang terbaik, hebat, itu bonus untuk kita. So kita jangan expect tinggi kalau benda tu baru. Kan? Tapi kita ada letaruk harapan tu ada, tapi tak setinggi menggunung. Kan? I can sebab lawak tak macam nyanyian apa lakonan dengan melawak apa lawak sekarang ni dah jadi satu benda yang orang tunggu-tunggu, you know. Sinonim. Tapi berbeza. Macam tak kena je perkataan tu. Stand up komik ni kan. Dia lain sikit lah stand up komik ni. Betul, lain. Stand up komedi ni dia pasal dia seorang-seorang. Dan genre tu dah semakin disukai ramai. Kan? Kita tengok Aflin dengan line up dia.
di Johor sendiri pun kan ada. So maknanya so, sekarang ni kita dah ada penonton yang semakin bercambah dalam bidang stand up tu sendiri. Yang paling penting ia mendapat sambutan. Itu je. Okay. Kalau kita tengok dalam buku Albert Einstein. Ada. Okay. Okay. Korang bertiga kata-kata akhir untuk lawak solo ini. Kita ambil daripada Boss Kate. Mungkin ada tips yang nak diberikan kepada mereka-mereka yang berminat untuk menjadi seorang stand up comedian. Dulu masa saya mula-mula baru nak start, saya dapat tips RM2. Itu dulu. Kerja mana tu? Kerja mana tu? Dirahsiakan. Ayalah. Kerja hotel lah biasa. Untuk dia orang ni kan. Especially untuk newcomers lah kalau nak cuba untuk next time. Yang paling penting sekali knowledge. Knowledge dia kena peka, dia kena alert dengan current issue, dengan bukan kata yang sekarang aja, yang lepas-lepas pun dia kena ada tahu juga. Kena ada background. Then on top of that, dia kena ada attitude yang betul lah. Yes. Betul. Dan yang paling penting sekali, yang buat tu kena ada sense of humor dan yang mendengar pun kena ada sense of humor. Baru betul, boleh jadi. We need both. Kan? Yep. Betul. Saya nak bagi tahu bagi tips dekat penonton sebenarnya. Penonton silakan. Sebab penonton kita ni kebanyakannya poyoh. Apa benda dia buat ni? Apa benda lah dia buat? Tapi tengok kan lagi. Dia tengok. Apa benda lah dia buat? Tukarlah channel. Hei, tengok. Iklan pula cerita ni. Kau balik, apa benda lah. Tapi kadang-kadang, besok dia, semalam lawak lah. Tak, jumpa kawan. Delay. Aku minat betul yang budak-budak nombor tiga tu solo tu. Oi, minat. Bagus lah dia. Tapi masa tengok. Masa tengok, apa benda dia buat ni? Apa benda kau buat ni? Kita hoveran ni. Saya nak tahu kat penonton-penonton, tolong beri sokongan dekat newcomers kalau nak saksikan lagi komedian-komedian baru dan yang akan menyambung generasi-generasi yang akan datang ini. Kalau anda tak support, siapa lagi yang nak support? Betul. Dalam buku Albert. Dah, Albert. Albert dah pergi kedai.